Di sini saya akan membuat tutorial cara pembuatan gambar perspektif 2 titik hilang. Selamat menyaksikan. Saya akan membuat ruang tamu yang terlihat dari depan. Itu kita membuat jendela dan pintu pada objek yang telah dibuat tadi. Setelah buat jendelanya, kita buat lantainya. Sesudah membuat jendela, kita berikan warna pada objek jendela tersebut dengan warna hitam.
Setelah semua objek terwarnai, kita akan mengklik Ctrl G untuk menggrup semua objek yang telah dibuat. Itulah dia video tutorial dan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys.